Teman-teman, seperti yang kalian lihat, malam berlalu tanpa suara. Aku pikir pria bertopeng itu akan meninggalkan kita malam ini sendirian. Sepertinya dia takut sama kita. Iya, tentu saja. Kita sedikit berbeda. Kita kuat, kita pemberani, kita kelinci. Nastya, kita ini bukan pemarah dan gila. Kita pemandu suara kelinci yang baik hati, imut, hangat, dan lembut. Maya, iya. Kita hangat dan juga lembut. Kita tim kelinci, tapi kita bisa membela diri kita sendiri. Kalau terjadi sesuatu, kita akan bereskan sendiri. Iya, Diana memang benar. Iya, baiklah teman-teman. Aku sudah membersihkannya dan berjanji nggak akan mengacaukan ruangan ini. Tapi kamu salah membersihkan, Nastya. Kenapa? Apakah itu penting? Yang penting kan itu digantung, bukan diletakkan di lantai. Teman-teman, poster sudah siap. Kita bisa menempelkannya. Teman-teman, pria bertopeng hijau sudah meninggalkan kita dan menurutku kita harus merayakannya sekarang. Apakah ada ide bagaimana harusnya kita merayakannya? Bagaimana kalau kita pergi ke kolam renang dan kita minum mojito? Aku akan pergi ke laut. Ah, di sana banyak sekali pria seksi yang sedang bermain voli. Terakhir kali pria-pria seksi yang bermain voli melemparkan bola ke kepala aku. Aku nggak mau ke sana lagi. Atau mungkin kita baikan dengan Kirill dan Thomas. Kalau kita nggak memulainya duluan, mereka nggak akan memulainya. Kita nggak bakalan. Takut ya, seperti kita sekarang? Ya ampun, jangan lagi deh. Kita harus mengunci jendela, dia bisa saja naik. Artinya kita nggak akan bersenang-senang hari ini. Hanya karena hal gila ini, dan akan mencari dia. Tim kelinci, pertarungan menunggu kalian hari ini. Kita harus bicara, geng kucing. Meong. Tolong jangan lagi, mereka berdua mulai gila. Mereka menyebut diri mereka sekelompok itu dua orang. Mereka itu memang aneh sih. Nah, kenapa? Jadi sekarang kita punya alasan untuk pergi dan berbaikan dengan Thomas dan Kirill. Kita akan memberitahu mereka kalau Pirang dan Kitty ingin bertarung dengan kita. Teman-teman, sejujurnya yang gila ini membuat aku sangat kesal. Kita harus selesaikan semuanya. Maya, hidup tanpa petualangan bukanlah hidup. Mereka ingin berbicara. Oke, baiklah. Nastya akan berbicara dengan mereka. Enggak, Nastya. Kita ini perempuan, gak akan berkelahi. Kita atasi dengan otak kita. Wah, mengerti. Kalian benar-benar percaya kalau kalian adalah kucing dan itu sebabnya kalian memanjat atap? Tidak, kami cuma mengintip di jendela apa yang dilakukan para kelinci. Dan mendengarkan pembicaraan mereka. Kami penasaran. Iya, tapi jangan lakukan itu lagi ya. Bella, aku gak ngerti deh. Di geng ini akulah mayornya. Jadi kita akan melakukan apapun yang aku inginkan. Dengar Pirang, faktanya jurusan kita berbeda. Aku jurusan di sini. Aku seorang administrator. Kita berada di villa, bukan di wilayah sekolah. Stella, suaramu sangat berisik. Sebelumnya kamu gak banyak bicara begini. Gak masalah, kita akan bertemu di sekolah dan kalian akan menderita. Kalian semua akan membersihkan toilet. Selain dengan tim kelinci, aku juga kesal dengan Stella itu. Aku mendengar semuanya, kamu akan membersihkan 4 toilet. Kitty, dia akan memakanmu. Apa, lihat-lihat, dasar pecundang. Mereka pecundang bagi kami, iya. Kami bukan pecundang, kami peraih prestasi tim. Kami adalah sekelompok murid yang luar biasa, kecuali kalian. Kalian kucing apa? Lucu juga enggak. Kapten Kirill, air-air siapa yang bermain buruk menyiram bunga? Udah sana kerja, ayo kerja. Wah, ternyata kalau lagi nyiram lucu ya. Kenapa kamu tertawa? Kalau bermain buruk, kamu juga akan seperti mereka. Tertawa saja terus teman-teman. Sean, lain kali mainnya yang bagus ya, karena aku gak mau begini terus tahu. Aku sangat lelah, ini podcast 100. Kalau mendengar suara air itu, rileks banget ya. Iya, seperti mendengar air terjun. Aku akan membuat keributan juga. Mau kemana? Di belakang pohon. Semoga beruntung. Kirill, mau kemana kamu? Kami ingin bicara denganmu, Kirill. Wah, teman-teman, kalian sedang menyiram bunga. Hai, teman-teman. Halo, Knopa. Seperti yang kalian lihat, kami sedang menyirami tanaman. Kami yang menyiram, kalau mereka hanya melihat saja. Ini pertama dan terakhir kalian melihat kami seperti ini. Itu keren sekali, kerja yang bagus. Luar biasa menyirami taman. Kirill, kami sedang punya masalah. Iya, kami dapat pesan dari Pirang dan juga Kitty. Mereka meminta kami untuk berkelahi. Dan lagi, kedua gadis itu menyebut diri mereka geng kucing. Dengar teman-teman, kita memang sedang berselisih, tapi bisa nggak kalian datang mendukung kami? Berkelahi? Jadi Thomas, mau dukung Knopa nggak? Knopa, pokoknya aku dukung, tapi aku nggak bisa lewatkan mereka menyiram bunga. Sebaiknya jauhi pertengkaran anak perempuan, karena sama dengan kami. Ya ampun teman-teman, kalian ini pengecut sekali. Iya Thomas, aku pikir kamu kuat. Teman-teman, lebih baik kita tanpa mereka. Kalau kalian mendapat masalah, jangan minta bantuan pada kami. Terima kasih banyak Kirill, kamu sudah tunjukkan kekuatan belalangmu. Sampai jumpa. Gak usah tolong kami, kalian sirami aja bunganya. Iya, tentu saja.
Wah, memangnya enak diajak para gadis. Teman-teman, mungkin kita bisa membantu mereka. Mereka meminta pada kita. Nggak usah lah, mereka akan melakukan semuanya sendiri. Ya kalau pacarku minta dukungan, ya pasti ya aku dukung lah. Emangnya kamu punya pacar apa? Teman-teman, jangan diam saja. Ayo siram, kami kehabisan air. Masa harus ambil air terus-terusan sih? Lihatlah Zenya, lihat bagaimana para kelinci tinggal di sini. Cantik sekali. Loker ini akan segera berwarna macan tutul. Dan omong-omong, lihat, Diana nggak menyukai Kirill. Dia menyukai Justin Bieber dan foto-fotonya ada di seluruh loker. Yang penting hadapi tim kelinci agar kita jadi nomor satu. Mereka itu kan berempat dan kita cuma bertiga. Kamu lihat betapa mungilnya mereka, kita ini tinggi dan cantik. Dan juga kecantikan sangat penting dalam pertarungan. Dengar teman-teman, aku nggak menyangka bisa bersaing dengan tim kelinci di sini. Sejarah terulang kembali. Sejarah gak akan terulang kembali, tapi sejarah terus berjalan. Teman-teman, kalian sudah mengambil pakaian renang? Iya, sudah. Saat para pria datang, kita akan melompat ke kolam dan berteriak, tolong! Dan mereka akan melompat untuk menyelamatkan kalian. Benarkah? Kursusmu ini gak akan berhasil. Kami berfoto, berbohong, jatuh, lalu para pria gak ada yang memperhatikan kita. Teman-teman, semuanya tergantung pada kalian. Kalian terlambat memahami, jadi kenakan pakaian renang dan bersiap untuk menyelam ke dalam kolam. Latihan mereka akan segera selesai dan mereka akan datang ke sini. Dengar Stella, kalau metodemu nggak berhasil, kamu harus kembalikan semua permen yang kami berikan padamu. Ingat itu. Apa kamu boleh memakan permen? Padahal kamu nggak membantu kami. Tidak satupun dari kami yang dapat pacar. Teman-teman, nggak ada permen. Aku memakannya dan berteriak lebih alami hari ini. Tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Ayo teman-teman, ganti baju saja. Jadi teman-teman, ulangi setelah aku teriak minta tolong. Apakah kalian semua sudah paham? Apa? Mereka bertiga? Siapa itu? Itu Zenya dari tim Katak. Kita dalam masalah. Hei tim kelinci, ayo kita bicara. Hai tim kelinci, aku anggota dari tim Kitty. Zenya, jangan bocorkan pada mereka semua. Oh, kami gak tahu kalian bertiga. Teman-teman, gak baik loh nempelin tulisan ke jendela kami. Hanya penjahat yang melakukannya. Gadis normal akan mengetuk pintu kami dan memberikan catatan itu ke tangan kami. Iya, kami ini adalah seorang penjahat. Iya, kami kucing dengan cakar. Intinya, aku gak bisa terlalu lama memandangi tim kelinci. Kalian mau coba bertarung sama kami? Oke. Kami putuskan untuk mengakhiri dengan kalian secara intelektual. Apa kalian sudah siap? Intelektual bukan untuk kami. Cakar kami akan mengakhiri kalian dengan cara yang berbeda. Dua dari mereka bagianku, Maya dan Nastya. Zenya, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zenya, aku memang kecil, tapi penuh dengan semangat. Teman-teman, kita tuh gak akan bertarung sama mereka. Diana, kita gak punya pilihan. Bagaimana kalau kita berdamai saja? Gak akan ada kedamaian, kesenangan, dan kebahagiaan. Dan loker akan berwarna macan tutul. Kamu jangan dorong-dorong begitu dong. Apa? Kau mendorongku dengan jari? Teman-teman, sepertinya mereka akan menang deh. Dasar kurang ajar, itu karena pacarmu. Teman-teman, butuh bantuan. Apa? Suaranya mirip. Dia ada di sini. Oh ya ampun, itu dia. Kamu tahu kalau kamu adalah pacar impianku dan kamu harus melindungi kami. Dengar macan tutul, menjauhlah dari para kelinci. Jangan berani-berani menyentuhnya. Teman-teman, dia gak seburuk itu. Dia sudah melindungi kita semua. Teman-teman, sepertinya kita punya pahlawan baru. Seperti Superman, tapi entah datang dari mana. Iya, keren sekali. Kita harus melihat wajahnya dan berfoto selfie dengannya. Dan jangan berani-berani mendekati kelinci lagi. Ayo cepat pergi. Apa kami boleh mengambil tas kami? Ayo cepat. Terima kasih ya sudah membantu kami. Iya, karena mereka akan menghabisi kami. Iya, kami gak mengharapkan mereka bertiga. Kamu siapa sih? Nama kamu siapa? Sebenarnya tidak seharusnya aku melindungi para pengkhianat. Tapi tidak bisa melewatkan begitu saja. Aku Zekat. Apakah kalian mengenali aku? Zekat? Oh, itu sebabnya pengkhianat. Iya, Kenopa. Jadi itu karena kamu ya? Baiklah, teman-teman. Mari kita ganti topik. Mari kita berfoto dengan pahlawan kita. Iya. Kenopa? Ayolah. Dan tambahkan komentar, ini adalah pahlawan baru kita. Iya.
Lihat teman-teman, itu para pria dan mereka sedang berjalan kemari. Loren, kamu melompat lebih dulu. Ingat, kamu melompat dan berteriak, teman-teman, tolong. Semoga berhasil, Loren. Loren, teman-teman, tolong. Angkat aku dari kolam ini. Loren, kamu gak bisa renang ya? Angkat, ini untukmu. Apa? Kenapa kalian tidak menyelamatkanku? Loren, teriakanmu kurang keras. Mereka bahkan gak mendengarnya. Tidak, kursusmu itu jelek. Dengar ya, kami gak mau lagi mengikuti kursusmu. Selamat tinggal. Ingat ya, kalian gak akan pernah menemukan pacar tanpa aku. Kalian itu bodoh. Coba lihat itu, Loren ingin kita menyelamatkannya. Dia itu memang sebenarnya gak bisa renang, tahu? Oh, astaga. Apa nih? Apa-apa lawan baru kita, siapa dia? Itu kan pemain basket dari sekolah Kelinci. Kalau nggak salah ini mantannya Kenopa deh. Eh teman-teman, lihat deh, ini pria bertopeng itu kan? Sekarang dia itu tanpa topeng. Thomas, seseorang akan mencuri Kenopa. Nggak bisa dibiarin nih, kita harus segera menemui Kelinci teman-teman. Dan mohon maaf, kita ini bukan pahlawan mereka. Teman-teman, halo semuanya. Lihat siapa yang datang, ini adalah Zeket, pria yang sama yang waktu itu mengenakan topeng. Halo. Dan sekarang dia adalah pahlawan kita. Oh, ini pertanyaannya. Kenapa selalu menulis pengkhianat? Teman-teman, ini waktu yang tidak tepat untuk pertanyaan begitu. Kenapa? Kasih tahu mereka yuk. Penonton penasaran tuh. Kenapa pengkhianat? Karena Kenopa adalah pacarnya Zeket. Sekarang kan aku punya hubungan baru, teman-teman. Ya, itu benar sekali. Tapi yang penting sekarang adalah Zeket sudah menolong kita. Terima kasih, Zeket. Teman-teman, aku tidak bisa diam saja. Saat aku lewat dan aku melihat kalian dalam bahaya, aku akan beralih. Kamu gak berubah, Zeket. Kenapa? Jadi sekarang aku tahu kamu bersama Thomas dan Zeket masih lajar. Astia, ingat aturan kita kan, kalau pacar berikutnya akan menjadi milikku. Teman-teman, sebenarnya sekarang ini aku tidak ingin menjalin hubungan. Aku seorang pria lajang yang bertopeng hijau. Nah, teman-teman, seperti yang kalian tahu, Zeket ternyata belum bisa move on dari perpisahannya dengan Kenopa dan dia akan melajang sekarang. Terima kasih banyak teman-teman semua. Dadah. Oh, para pria datang. Ya ampun, dasar pengecut. Mereka datang terlambat. Diana, siapa yang duduk di sebelahmu itu? Dia pahlawan baru kami sekarang, yang telah menyelamatkan kami hari ini. Hai teman-teman yang aku kenal. Dengar ya, Kenopa itu adalah pacarku. Kenopa sini dong. Serius, saat aku butuh bantuanmu dan ingin kamu ada di sisiku, kamu gak pernah melakukannya. Bener tuh, sekarang kalian di sini mungkin melihat postingan kami ya. Diana, tidak menyenangkan melihat pahlawan baru kita di media sosialmu. Zeket, aku kenal kamu ya. Kamu memang keren, tapi kita pemain basket. Lihat nih, Kobriasi. Ini Gajah, kami sama sekali bukan pecundang. Aku belum mengenalmu, tapi aku sudah tidak menyukaimu, kamu tahu. Hei teman-teman, jangan macam-macam dengan Zeket. Dia sudah menyelamatkan kami. Ya, itu benar sekali. Kalian semua tenanglah dan Zeket, ayo kita minum mojito. Zeket akan menceritakan pada kita kemana dia menghilang selama ini. Dan teman-teman, Zeket sekarang adalah pahlawan baru kita. Dan kalian sudah mengecewakan. Tapi kami kesini untuk baikan. Tidak bisa sekarang, kita akan bicara tanpa orang itu nanti. Kamu takut? Sean, pertanyaan bodoh ya. Kapten itu nggak takut pada siapapun. Kalian tahu, kita harus percaya pada para gadis. Lelaki bertopeng itu kalau ada. Kalau dia muncul lagi, aku akan hadapi dia secara langsung. Teman-teman semua, kaget nggak kalau ternyata Zeket tiba-tiba muncul di sini? Dia adalah pria bertopeng. Apa kamu ingin menakuti kami ya? Teman-teman, aku akan menceritakan semuanya pada... Jadi teman-teman, kami mau minum mojito dulu ya. Beri tanda suka, berlangganan salurannya, klik loncengnya, tunggu serial terbaru dari kami, sampai jumpa lagi dan... Dadah! 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 Berkelahi. Jadi Thomas, mau dukung Kenopa enggak? Kenopa, pokoknya aku dukung ya. Soalnya aku enggak bisa melewatkan mereka bagaimana mereka menyiram bunga. Ya itu benar, aku lupa. Teman-teman, ya ampun, ternyata kalian semua pengecut. Dan Thomas, aku pikir kamu kuat. Baiklah teman-teman, kita akan menghadapinya. Teman-teman, saat kalian mempunyai masalah, kalian jangan... Apa? Wah, rasanya rileks ya kalau kita mendengarkan suara air. Iya, seperti mendengarkan suara air terjun. Iya, seperti itu. Cepat dikunci, nanti dia naik ke sini lagi. Apa maksudnya? Karena si gila ini, kita nggak akan bisa, hari ini kita nggak akan...